Siap buat lawak nak imagine netizen desak Shuk Sahar diboikot. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang notifikasi untuk video selanjutnya. Bukan hanya aktor Fauzi Nawawi tetapi pengacara rancangan tersebut, iaitu Shuk Sahar, turut terkena tempias kemarahan netizen kerana seolah-olah bersungguh mahu Fauzi menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai pengalaman melakonkan watak perogol dalam filem Anak Halal melibatkan aktres Raja Farah. Ibarat menyimbah minyak ke api, perbuatan Shuk tersebut menambahkan amarah netizen terhadapnya yang selama ini dikecam susulan berkali-kali berlaku curang terhadap isteri. Lebih teruk, terdapat netizen yang mempertikaikan mengapa dia masih diterima menjadi pengacara program televisyen sedangkan sering mencetus kontroversi sejak kebelakangan ini. Guna akallah nak buat kelakar, fikirlah perasaan ibu bapa dan suami pelakon perempuan itu, tolonglah boikot mereka. Terdahulu tular sedutan temubual menerusi program Rumah 107 yang dihoskan Khir Rahman dan Shud, memaparkan Fauzi bersama dua tetamu undangan lain, Fiz Fairuz dan Zul Huzaimi, berkongsi tentang pengalaman watak jahat lakonan masing-masing.